Selamat pagi. Kembali bersama Ricky Traveler Santai. Saat ini saya sedang di sekolah Strada di Petamburan 5 nomor 67 Tanah Abang. Hari ini ada kegiatan Hari Pangan Sedunia. Ibu-ibu sedang menyiapkan makanan untuk para siswa. Let's check it out. Mari kita lihat dulu tentang makanan-makanan apa saja yang telah disiapkan. Ada kacang rebus. Jang, acara apa kita jang? Pokoknya jangan ditanya. Oh. Kue bolu lempar. Woi, kue bolu lempar. Es Milo, woi es Milo. Mantap. Ini kelas es Milo. Yasuke. Yasuke. Orang Jepang namanya nih. Ini ada kelas 5 biji salak. Dari kelas 5 biji salak. Oh. Ada ubi, ini ada persembahan dari kelas 4, kacang rebus, weh, ini kelas 3, kacang hijau ya, apa nih, Mam? Bubur kacang hijau sama kacang hijau tuh. Tanglu. 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 Buah-buahan. Tanglu. Bukan penghulu ya. Tanglu tuh bukan penghulu. Iya. Wih, kelas 1 bolu pisang. Oh, puding ya? Puding. Hai, Mam. Kelas 1 apa nih, Mam? Wih, langsung dicicipin. Asam ya? Cocok kalau yang bagi yang idam. Oke. Okay. Ada di dalam. Ada. Oke. Okay. Begitu ya. Kilas Hari Pangan Sedunia dari Sekolah Strada. Oke. Okay. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa like dan subscribe. Kita nantikan di acara Ricky Santai selanjutnya.